selamat sore. Sekarang TV Telaut ada di Lapas Kelas 3 Lirung. Sekarang saya bersama teman-teman ada dengan asumsi Kamtip ya. Asumsi Kamtip Pak Martin DE, kemudian Pak Raka Liwang sebagai kemudian komandan jalan. Sekarang kita akan dipandu oleh Pak rival di saya untuk ngobrol bincang-bincang seputar lapas. Guys, kenapa kita ngobrol seputar lapas? Karena kita ingin supaya masyarakat lebih dekat dengan lapas, tahu tentang apa yang ada di lapas. Oke, saksikan terus keseruan TV Telaut ada di Lapas Kelas 3. Selamat sore, saya Citro Tindi, dipercayakan menjadi Kelapas Kelas 3 Lirung. Kami di sini, saya dibantu dengan 4 orang kasubsi, kasubsi keamanan, kasubsi pembinaan, kaur tata usaha bersama dengan kasubsi admisi orientasi. Dengan jumlah penghuni yang sekarang ada 64 orang. Kami di sini dengan hati membina mereka. Pembinaan yang kami lakukan adalah pembinaan kemandirian dan kepribadian. Pembinaan kemandirian adalah pembinaan meningkatkan keterampilan mereka di bidang kehidupan mereka sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Sehingga ketika mereka kembali ke masyarakat, mereka akan menjadi manusia pembangunan yang aktif dan produktif. Sedangkan kegiatan kemandirian, kepribadian adalah membina mereka menjadi manusia yang taat sesuai dengan agama mereka masing-masing. Ada beberapa kegiatan kemandirian, yaitu kemandirian yang sekarang ini sesuai dengan potensi daerah kami di sini, yaitu pembinaan kemandirian bercocok tanam. Ada kurang lebih 20 orang warga binaan yang telah memenuhi syarat yang kami pekerjakan di kebun untuk menanam jagung, menanam sayuran, dan menanam ubi-ubian. Serta ada kemandirian juga membuat tempat bakar ikan, membuat cukuran, dan masih banyak lagi membuat gelang, yang itu yang diharapkan ketika mereka kembali ke keluarga mereka, ke masyarakat, mereka akan menjadi orang-orang yang nantinya memotivasi saudara-saudaranya, memotivasi masyarakat bahwa inilah yang kami dapatkan di lembaga pemasyarakatan dan ini kami akan tularkan di masyarakat sebagai potensi diri kami yang nantinya menjadi pemicu meningkatkan perekonomian di mana kami berada. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di kesempatan ini. Terima kasih bagi sahabat-sahabat kami yang telah mendukung program ini, stakeholder, kiranya apa yang kami buat ini bermanfaat untuk bangsa dan negara. Terima kasih. Pak, boleh kita lihat-lihat ke dalam, Pak? Oke. Ya. Nah, guys, ini adalah suasana di Lapas Kelas 3 Lirung. Wah, ada yang lagi main tesmid ya, Pak. Jadi soal keamanan di sini seperti apa, Pak? Kalau di Lapas Lirung sendiri, Pak, keamanannya sudah pasti terjamin, Pak. Ya. Aman terkendali. Karena memang kami di sini mengajarkan mereka untuk selalu menjaga. Terus kemudian saling menopang meskipun mereka datang di sini dengan keadaan tekanan batin karena dapat masalah. Di sini kan ada sistem pembinaan, jadi di sini kami membina mereka bagaimana seharusnya menjadi manusia yang baik. Otomatis lapas ini selalu aman, Pak. Aman, jadi ya, menjaga saling persaudaraan ya. Ini ruangan apa ini, Pak? Ini aula, Pak. Biasa, ini aula? Ya, digunakan ini untuk ibadah, apa? Untuk ibadah di sini ya? Kumpul-kumpul, kalau misalnya ada pertemuan juga di sini. Oh, aula, ini. Oke. Ini ibadah. Ini aula, guys. Tempat nonton juga di sini, Pak. Oh, tempat nonton. Itu ada apa di dalam, Pak? Ada televisi, Pak. Ada televisi ya? Biar mereka juga tidak ketinggalan informasi-informasi. Wah, itu rupanya televisinya. Oh, ini, guys. Ini ruang untuk ibadah. Ada alat-alat musiknya ada juga sana. Musik Hawaiian, Pak. Musik Hawaiian, ya? Jadi ada grup-grup Hawaiian di sini, ya, Pak?
Baru sel-selnya di mana, Pak, itu? Ini blok B. Oh. Ada 2 blok, blok A juga 2 blok. Oh, blok ini ya, blok ya. Ini blok B. Pak, boleh kita lihat, Pak? Oke. Ah, ayo, guys, kita akan lihat blok-blok yang ada di lapas kelas 3 Lirung. Wah, ini, guys. Jadi dalam satu blok ini, blok B ini terbagi dua dalam. Jadi sebagian ini itu 5 orang. Ya. Dan juga 5 orang. 5 orang. Dalam satu blok itu biasa 10 orang. 10 orang ya, Pak. Ya. Jadi kapasitas di sini masih cukup. Sudah over. Oh, sudah over ya, Pak? Ya, kalau kan kapasitas di sini 40 orang. Ini sekarang sudah 60. Jadi tinggal disiasati yang lain yang sudah layak untuk keluar asimilasi. Kalau malam itu di aula. Iya. Bantu-bantu kerja. Iya. Jadi tamping. Oke. Jadi ini peralatan makan mereka ya, Pak? Iya. Ini kamar mandinya. Kamar mandi. Iya. Boleh lihat, Pak? Iya. Wah, guys. Ini kamar mandi di blok. Blok apa ini ya, Pak? Blok B. Ada yang tidur. Blok B. Ayo. Ini blok B. B1 sama B2. B1 sama B2. Nah, sama ruangannya ya, Pak? Iya. Ini B1 dan B2. Sekarang isinya jadi 6 karena memang kita over. Over capacity. Ini apa ini, Pak? Jadi ini salah satu kegiatan di sini ya, Pak, untuk... Oh iya, benar sekali. Benar sekali, saudaraku, ini termasuk keterampilan, kecerdasan. Kecerdasan. Ya. Asal otak, olahraga asal otak. Ada juga kita main-main catur, main gitar, main juk, main keyboard, membuat mereka nyaman. Nyaman. Ini guys, blok A, A1, A2. Sama juga, Pak, ini ya, kapasitas sama. Isinya juga sama ya? Iya. Oke, berikut ruangan apa ini, Pak? Ini ruangan makan, Pak. Mana? Di yang ini ruangan makan ya? Iya. Ayo, kita lihat. Kalau makan semua kumpul di sini. Oh. Berdoa, bagi makan sini. Ha. Guys, ini ruang makan. Cukup untuk 60 orang ini, Pak. Ya, yang lain di luar. Over kapasitas. Oke, nah ini ruang makan ya, guys. Oke, jadi dari dapur bawa ke sini? Dari dapur bawa di ruangan sebelah, dari ruangan sebelah sini. Oh, dibagi, ini ada pantry-nya ya, ini. Ah, guys. Ini dibagi ke dibagi ke warga binaan. Masing-masing warga binaan. Kalau yang tadi di bagian sana kan dapur basah. Dapur basah. Ya, kalau ini dapur kering dan tinggal bagi. Iya, untuk pembagian. Oke. Nah, guys, kita akan lihat dapur keringnya. Dari dapur basah ke sini ya, Pak. Dapur kering. Ini ya, dapur kering. Dapur kering. Wah, ini peralatannya. Iya. Nasi ini. Ini nasi-nasi ya. Iya. Baru ini tempat makan warga binaan. Tempat makan warga binaan. Iya. Dorong bilang ompreng ini ompreng. Ya, Pak. DP ompreng baru iya. Masing-masing dapat. Masing-masing dapat dibagi. Dibagi. Jadi dikasih. Wah. Oke, Pak, makasih. Kita iya, lanjut. Sama-sama. Nah, dari blok-blok kita akan ke ruang apa namanya, Pak? Tempat pembinaan. Tempat pembinaan keterampilan. Oke. Kita akan ke itu ternyata ada Pak Kalapas. Selamat sore, Pak. Nanti sebentar kita mau wawancarai Pak, Bapak. Kita mau lihat dulu ini lokasi pembinaan. Habis. Boleh jadi itu di sana di apa? Pulau yang Sara. Cuma ada di Pulau Sara ini. Oh. Merchandise. Merchandise. Iya. Oh, ini produk. Produk ini. Salah satu produk. Ini maksudnya ini kan barang bekas. Iya. Daripada kita buang sampah macam-macam di luar, kita pakai di sini bisa diolah. Iya. Wow, luar biasa. Ayo kita lihat. Ya, silakan. Pak. Kawan-kawan TV Telaut, di sini sudah ada orang tua kami, Pak Martin BE dan Pak Takelenggeran. Sebagai petinggi juga di lapas ini, kita bincang-bincang santai saja, Pak, jangan terlalu tegang ya. Saya agak sedikit justru bulgi. Tegangnya Pak Rivali yang tegang. Nah, karena ini lapas, Pak, yang punya itu yang punya lapas ini, Pak. Jadi
sore-sore begini ada kopi, ada rokok. Inilah suasana yang tergambar di lapas, begitu santai. Ada juga di samping kanan sana saudara-saudara warga lapas. Iya, sedang warga lapas sedang olahraga, olahraga sore. Dan nantinya ada sebuah video juga yang akan kami tampilkan. Ternyata di lapas ini tidak hanya pembinaan biasa, ada juga pembinaan tentang ketangkasan dan keterampilan. Keterampilan kerja dan tangan, ada juga pengalihfungsian lahan yang biasa-biasa di tangan di tangan pimpinan kalapas itu diolah sedemikian rupa sehingga memberdayakan juga warga lapas. Nah, kita tidak perlu berlama-lama lagi. Mari kita sapa yang pertama Pak Martin B. Halo, selamat sore kawan-kawan TV Telaut ya. Iya. Yeah. Terima kasih pertama-tama kunjungan dari adik-adik ya. Sudah memperhatikan kami di lapas kelas 3 Lirung terkait dengan program-program pembinaan. Kami di lapas ini ada terdiri dari 4 subsi. Saya sendiri di bidang keamanan ketertiban. Untuk keamanan ketertiban di awal 2023 ini Januari dan sekarang sudah Februari, saya menyatakan bahwa situasi lapas kelas 3 Lirung aman terkendali. Nah, terkait dengan program pembinaan ya, itu yang saya tahu dan saya sering mengawal mereka terkait dengan keamanan ketertiban, pembinaan jasmani, mental jasmani melalui olahraga yaitu bola pingpong, ada juga permainan bulu tangkis, badminton, ya. Kemudian ketangkasan, main kartu, main catur. Selebihnya untuk pembinaan kemandirian dibagi dua, yaitu perkebunan yang sekarang sedang diolah, perkebunan jagung oleh kalapas, ada kerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Telaut. Wah, luar biasa, ada sinergi. Iya, ya. Teknisnya di Dinas Pertanian. Iya, pertanian. Dan mereka berikan bibit melalui Bapak Kalapas, Pak Jitro Tinggi. Untuk pembinaan lanjut, itu ada pembinaan keterampilan tangan. Barangkali selebihnya yang lebih detail, saya serahkan kepada Bapak Soni Takaliwang terkait dengan jabatannya sebagai kasubsi pembinaan. Silakan. Oke Pak, silakan. Adikku. Ya, terima kasih. Melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Pak Kasubsi Kantip, bahwa di sini untuk pembinaan ada terbagi dua, yaitu pembinaan kepribadian dengan pembinaan kemandirian. Jadi untuk pembinaan kepribadian kami lebih terfokus pada kegiatan-kegiatan kerohanian seperti ibadah. Jadi ibadah di sini untuk hari Senin itu khusus warga binaan. Iya. Terus siapa yang pimpin ibadah? Kalau untuk warga binaan sendiri. Wah, yang pimpin ibadah. Terus kalau hari Rabu itu ada yang dari luar, yang dari Fellowship Indonesia, Pak Eno Salibana biasanya. Terus hari Jumat ada juga ibadah. Ada ibadah kunjungan biasanya dari luar juga, dari pendeta yang sudah dikunjungi. Jadi hampir satu minggu itu memang ibadahnya bisa full. Dikatakan full. Iya. Biasa sih. Jadi untuk ibadah, jadi seminggu itu memang full itu. Karena lebih diperbanyak ke ibadah supaya untuk pemikiran mereka lebih terfokus ke ibadah. Terus untuk pembinaan kepribadian,
di sini seperti yang telah disampaikan oleh Kasub Sikantip, itu dibagi untuk perkebunan dengan keterampilan tangan. Kalau perkebunan sementara ini mereka sementara membajak, dan juga ada satu tempat yang sudah ditanami jagung. Terus di depan itu untuk keterampilan tangan itu untuk membuat cukur-cukur kelapa. Cukur-cukur kelapa dengan bakar-bakar ikan. Iya. Jadi untuk sementara itu saja, Pak. Oh, nanti kita akan lihat. Iya. Oke, jadi ternyata paradigma masyarakat luas tentang sebuah lapas yang pada umumnya orang enggan berada di sini, itu hari ini saya pribadi pun merasa, wah, ternyata berbanding terbalik dengan opini publik yang sudah terlanjur beredar bahwa lapas itu ternyata ada yang petugas-petugasnya kejam dan lain sebagainya, bahkan katanya ada penganiayaan dan lain sebagainya. Di Lirung, di lapas Lirung, ternyata ada pembinaan-pembinaan yang sangat-sangat baik. Terkait dengan opini publik menyangkut lapas. Saya ambil lain ya, pemberlakuan dari petugas terhadap warga binaan. Jadi mindset lapas sekarang itu tidak ada lagi penganiayaan. Tidak ada lagi, sama sekali itu zero. Sama sekali tidak ada. Karena Pak Yasona Lawli sebagai Menteri Hukum dan HAM sangat memperhatikan terkait dengan pelayanan prima itu sangat penting dan jadi atensi khusus kepada kami sebagai petugas lapas. Baru-baru melalui Sekjen Kementerian Hukum dan HAM sudah dicetuskan bahwa kita bekerja pasti, berakhlak, cepat, tepat, ikhlas, dan akuntabel. Nah, pasti ini bukan cuma persoalan arti kata pasti. Pasti itu merupakan akronim ya, dari profesional, akuntabel, sinergik, transparan, dan inovatif. Sementara berakhlak itu berorientasi pelayanan, dan ada 6 ya. Itu sangat banyak penjelasannya nanti. Kemudian bekerja cepat, kayak cepat. Kemudian tepat, sasarannya kemana? Karena menyangkut penganggaran. Iya. Ada keuangan negara yang diturunkan di situ sehingga perlu cepat, tepat, baru ikhlas. Nah, ikhlas inilah yang saya sendiri sebagai kesubsidian itu menyampaikan kepada teman-teman yang di keamanan tertinggal, saya jangan sama sekali melepaskan tangan, kaki, bahkan berbicara juga harus santun, karena kita dituntut kemanusiaannya. Barangkali itu yang perlu saya jelaskan, karena tadi teman-teman berpendapat dari luar bahwa seram-seram, katanya, seram-seram, ya, penjara. Jadi penjara itu pada sebelum tahun 64 itu masih menggunakan gestitian reglement kepencaraan, pembalasan dendam. Tapi sekarang sudah lembaga pemasyarakatan, jadi human right, apalagi punya HAM, hak asasi manusia, sehingga pola permainannya pembinaan sudah hemat, benar-benar ditambah dengan kultur setelah kearifan lokal, masal benteng, suiren suai, gotong royong. Tambah lagi dengan tadi kesubsidian itu sampaikan bahwa pembinaan mental spiritualnya juga hebat. Dari satu minggu itu 4 hari full dikhususkan hubungan dengan Tuhan masing-masing. Karena di sini juga ada saudara-saudara kita dari umat Muslim. Kita selalu menjaga jangan sampai terjadi intoleransi. Kalau kita sama-sama intoleran, barangkali itu sedikit penjelasan supaya tidak ada lagi berkembang isu. Ya. Nah, dari blok-blok kita akan ke ruang tempat pembinaan keterampilan. Ini ada
adalah lokasi untuk pembinaan keterampilan, guys. Oh, kita lihat, guys. Ini bakar-bakar berapa ini kalau begini? Wow. 50.000 satu. Ini luar biasa, ini produk yang dihasilkan oleh warga lapas ini. Ini kalau bagi pengusaha ini salah satu kualitas yang sangat diunggulkan ini. Dari pembelian jenis material sangat bagus, kuat. Beda dengan produk-produk yang pabrikan, ini lebih kuat. Ini dia nyam sendiri. Jadi lebih kuat, baru DP besi-besi lebih besar. Jadi seperti produk-produk seperti ini yang sebenarnya harus dipasarkan ini untuk pemberdayaan. Oke, ya. Kalau saya berdiri sebagai seorang pengusaha, memang kan segala sesuatu yang diproduksi itu perlu pemasaran. Ya. Jadi bisa saja produk-produk yang dihasilkan oleh warga-warga lapas ini dipasarkan oleh pengusaha-pengusaha lokal. Ya. Jadi bisa saling menguntungkan. Nah, jadi sekarang saya bersama dengan Pak Jack Potoboda yang sementara merancang atau merakit atau apa namanya ini, Pak? Menganyam. Sementara menganyam apa namanya ini? Alat atau bakar-bakar ikan. Bakar-bakar ikan. Ya. Bagaimana Pak Jack tentang pembinaan yang Pak Jack terima di lapas kelas 3 Lirung ini, Pak? Jadi tentang, boleh lepas sedikit, Pak? Pak ini? Ya, lepas. Jadi ini wujud daripada pembinaan, tentu banyak manfaat selain untuk mengisi waktu, kemudian dari sisi nilai ekonomis dan di sisi jasa itu menghasilkan pendapatan yang sebenarnya cukup kalau dilihat, karena sesuai kemampuan dalam pembuatan anyaman ini dalam sehari itu bisa sampai 6-7. 6-7 ya, Pak? Iya. Kemudian harga yang dipatok, satu anyaman ini Rp50.000. Sehingga dari sisi pendapatan atau nilai ekonomisnya ini sangat membantu. Ya. Bagaimana Bapak melihat proses pembinaan di lapas kelas 3 ini, Pak? Proses pembinaan ini sudah berjalan lancar, tinggal didukung dengan fasilitas pendukung. Oh ya, fasilitas pendukungnya. Permodalan. Ya, permodalan yang masih kurang ya. Masih kurang. Tapi pembinaannya itu jalan ya, Pak? Berjalan. Bagaimana Bapak melihat soal seperti apa yang disampaikan oleh Pak Jack bahwa permodalan dan itu bagaimana lapas kelas 3 melihat hal ini? Ya, memang untuk modal pembelian besi, namanya besi broncong ini, ya, itu masih dipakai anggaran sendiri. Oh ya. Jadi masih belum terlalu lancar untuk anggaran. Oh. Jadi kita jual, kita setelah kita dapat hasil kita beli lagi. Beli lagi ya. Tinggal diakali seperti itu ya, Pak. Tetapi untuk namanya anggaran lapas kelas 3 untuk pembinaan ini belum optimal dong belum gitu. Optimal. Iya. Ya, lebih optimalkan ya, masih lebih banyak ke pembinaan perkebunan. Perkebunan ya. Nah, mudah-mudahan ke depan pemerintah akan lihat lebih bahwa ternyata memang permintaan di luar banyak ya, Pak? Ya? Banyak. Permintaan bakar-bakar ikan banyak di luar. Jenis-jenisnya cuma bakar-bakar ikan, Pak? Atau ada lain lagi? Bakar-bakar ikan, ada juga cukur-cukur kelapa. Oh ya, cukur-cukur iya, kelapa ya. Kalau yang lalu pernah juga batok kelapa. Oh, batok kelapa. Iya, batok kelapa. Cuman yang ini tinggal ini bakar-bakar ikan dengan cukur-cukur kelapa. Oke, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Pak Jack, sehat-sehat selalu, Pak Jack. Sehat. Ya, senyap lama mau keluar toh? Tinggal mau tunggu. Tinggal mau tunggu SK. Abis keluar kan semua kawin. Nah, ini adalah hasil dari ya, Pak Ren. Bakar-bakar yang dihasilkan oleh warga binaan lapas kelas 3 Lirung. Jadi ini hasil yang luar biasa sekali ini. Bapak Ibu bisa lihat, cuma dijual Rp50.000. Ini kalau handmade begini, ini di pasaran ini lebih dari Rp100.000. Namun karena ini adalah produk dari warga binaan, maka
bisa dikatakan sangat murah. Hmm. Jadi Bapak Ibu yang mau perlu boleh mau beli ini barang ini. Di lapas. Ya. Di lapas kelas 3 Liru. Dan saya juga tertarik ini kalau so produksi banyak. Banyak betul deh. Kofren mau pasarkan. Mau bantu pasarkan cuma katanya masih dalam skala kecil. Jadi cuma menampung kebutuhan untuk warga-warga sekitar. Jadi mau coba selek di sebelah ini guys. Ah, bagaimana? Masih boleh kita? Sampai itu Kofren turun dari lapas kelas 3 Liru. Sekarang menuju pelabuhan Speed. Pelabuhan Speed ya? Iya, Kofren center akan. Kofren apa di belakang ya? Di belakang ada apa bonceng di belakang sana eco friend ya cukup turun tiga di sini. Nah guys, inilah Lirung ya, banyak yang kita dapat di Lirung ya, banyak yang kita lihat di Lirung ini, kita saksikan, ternyata memang kita harus banyak berjalan guys, kita harus banyak jalan ya. Istilah orang tua dulu, muda banyak berjalan, tua banyak bercerita.